Jenderal TNI Raden Urip Sumoharjo adalah seorang jenderal dan kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia. Lahir di Purworejo, Jawa Tengah tanggal 22 Februari tahun 1893 dan meninggal tanggal 17 November tahun 1948. Pada tanggal 10 Desember tahun 1964, Urip Sumoharjo ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui Kepres nomor 314 tahun 1964. Urip Sumoharjo mendapatkan tanda kehormatan dari pemerintah Bintang Sakti Bintang Mahaputra Bintang Republik Indonesia Adipurna Bintang Kartika Eka Pace Utama. Urip Sumoharjo digambarkan sebagai putra Indonesia yang mengagungkan karya daripada kata mengutamakan dharma daripada minta. Selain itu, nama Urip Sumoharjo dijadikan sebagai nama Jalan Purworejo, Yogyakarta, dan Jakarta. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Sebagai generasi muda, kita wajib menjunjung nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme agar Indonesia semakin maju. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Junjung nama baik tinggi.